Bedanya cireng rujak ini sama cireng lain itu, kalau cireng rujak kita itu meskipun udah lama tapi masih apa ya, empuk, nggak alot, nggak keras gitu. Udah gitu renyah tapi lembut. Ditambah lagi kita ada sambal cocolannya, sambal rujak, jadi pedas, manis, tapi juga ada asam sama gurihnya. Itu yang membedakannya, terutama tekstur cirengnya sih. Cara pembuatannya, jadi pertama biasanya ibu-ibu itu bikin adonan, terus diaduk, terus nanti dibentuk sama ibu-ibunya, habis itu dilakukan pengeringan di meja tadi, pengeringan itu dikipasin biar kering, biar adem, terus dikemas, dipres dan dikirim. Bedanya ini lebih gurih, terus dari teksturnya itu lebih apa ya, meskipun udah lama tapi nggak keras gitu, nggak alot gitu. Jadi itu bedanya, dari bahannya itu beda tuh, sama sambelnya itu nggak cuma manis doang tapi ada pedas sama asemnya. Kalau cirengnya lebih gurih, terus untuk saat ini jumlah untuk ibu-ibunya itu jauh lebih banyak, sekitar 20 orang. Terus kalau laki-lakinya itu 10 orang gitu. Sebenarnya pas awal-awal tahun pembuatan itu lebih banyak lagi, ibu-ibunya sekitar 30-an itu sampai 2 tempat. Jadi dulu awalnya sewa ruko gitu untuk membuat gitu, karena gak muat rumahnya. Nah tapi sekarang-sekarang ini jumlahnya tinggal 20 untuk ibu-ibu, terus 10-nya untuk laki-laki.